Survivor sejati kita hari ini bernama Pak Muhammad Raden Dencik yang biasa dipanggil Pak Den. Beliau adalah seorang penjual racun tikus keliling. Racun tikus. Selain berjualan racun tikus, Pak Den ini juga berkeliling mengatur lalu lintas dan menertibkan para pengendara motor yang melanggar aturan. Setiap hari tanpa lelah, beliau menggoyang sepedanya di bawah terik panas matahari. Beliau tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Sehari-hari pendapatan Pak Den sangat pas-pasan, tapi beliau punya niat yang mulia untuk menjadikan anaknya sebagai hafiz Quran. Aku dan Bibi serta Pak Den lagi menuju ke tempat perburuan nih. Kira-kira gimana ya cara berburu tikus? Ayo buruan, ayo Bibi. Ayo lupa nih ambil semuanya. Ini pelengkapannya. Waduh, lupa ambil. Ini satu, pegang. Ini satu. Ini nih, terakhir. Ini nih. Pelengkapannya. Aku udah siap nih. Tikus-tikus jangan pada kabur ya. Awas loh. Iya Bu, iya. Iya Bu. Oh, ya di mana Bu? Oh, sini Ben. Iya, Ben. Iya. Nih ya, kita kumpulin Pak seratannya. Ya, Bas. Ya gimana ini caranya gini nih, buka dulu perangkapnya. Nih simak baik-baik ya para survivor, gimana caranya menggunakan perangkap tikus ini. Apa yang makan di sini? Apa yang tergantung? Dia namanya tikus. Dia pilih-pilih, nah tuh sudah siap tuh satu ini. Caranya gini, kita masang itu tempat buat pasang ini kayak gini. Kan dulu. Nah, Ben udah siap nih. Oh jadi gini Pak, yeah. Kalau ini tikusnya masuk nih. Iya, yeah, kayak masuk. Dia goyang-goyang dikit langsung. Jadi ngambil makanannya. Ngambil makanan di goyang-goyang. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Iya. Aduh, ngapain. Apa gitu sih? Udah jelas-jelas perangkat udah dipasang. Iya. Yeah. Lu ngapain juga masukin tangan lu? Bayangin tikusnya masuk, makan, oh ternyata kayak gitu. Enggak usah dicontohin, nah itu memang perangkapnya. Pasang lagi Pak. Ya, pasang lagi. Ini perangkatnya. Nah, kalau lemnya, lemnya gini. Dibuka tuh. Nah, kayak gini ya. Sudah ada lem ini semuanya. Nanti kasih umpan lagi nih kayak gini nih, kan tengah sini. Tuh. Sudah siap. Dua ini sudah. Tiganya ini racun. Racun gunanya bunuh. Tuh. Segera. Ya. Oke, baik para survivor, sekarang ini kita akan mengikuti Bapak untuk menjerat tikus. Susah juga ya berburu tikus yang lincah. Ayo Kus, cepat masuk perangkap. Ini dia Pak, awas dia. Aduh, Bapak ini dia Pak, tikusnya Pak. Aduh, Pak, kakekku lengket. Bapak, aduh. Gimana sih, Bi? Kok lem tikusnya malah kamu injek? Jadi lepas lagi kan tuh tikus? Aduh,
kasihan ya Bibi, pasti kesakitan banget. Masa lem tikusnya malah dijadiin lem kaki sih? Boleh kok ikut? Iya bentar, ini gue ditarik. Tahan ya Bi, susah banget nih lepasinnya. Kulitku ikut nyangkut tuh di lemnya coklat, di kulitku ikut nyangkut. Aduh Bensu, aduh lihat nih kakiku jadi lengket, banyak lemnya. Sakit. Untung kulitku gak ikut ketarik juga ya. Oke baik para survivor, sekarang ini kita masih dalam misi untuk berburu tikus. Entah kenapa saya ikut-ikutan nih berburu tikus. Iya Pak itu Pak, Pak ya. Bener Pak. Iya nih. Pak, masuk. 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 Masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Itu masuk, masuk. Oke, masuk, masuk, masuk. Nah, gitu dong, masuk dong. Tuh, baru kena. Ya, dapat! Dapat! Jadi ini bikin owner di rumah ini. Iya. Hah? Lo, Emen. Rasain lo. Beli makan tempe. Mau sama saya. Gak tau sama kecap. Makasih ya. Ya, makasih. Nah, kembali ibu ya, makasih. Oke, Bu. Menyelamatin saya, Red Tikus. Oh iya, tenang, Bu. Tenang, Bu. Ini sudah menjadi tugas kami. Baiklah, para survivor. Sekarang ini saya mau lanjutkan lagi. Ya, kita lebih baik kemana sekarang, Pak? Ya, pulang aja ke rumah. Oke, oke. Oke, saya ikut makan lagi. Iya, oke. Oke ya. Hanya di survivor. Let's get lost! Let's go! Namanya makan seadanya, kita nggak usah merasa lewa, kita marah. Kalau kita marah kan marah yang Maha Kuasa. Oh, kamu nggak bersyukur kan Maha Kuasa. Aku kasih dikit, kamu nggak syukur. Kasih banyak.